Yo, halo semuanya, balik lagi dengan aku Febri di game Genshin Impact lagi guys. Jadi hari ini kita di domain Fischl ya. Jadi domain Fischl ini ada beberapa bagian, nanti gue bakal bikin sendiri di part-part gitu, part 1, part 2, part 3 nya ya. Oke, jadi ini part 1 ya guys ya. Jadi banyak teka-tekinya plus hidden chest nya juga guys, oke. Nah ini dia, di sini itu sih mekaniknya itu menurut gue lumayan gampang. Kalian tinggal ke sini geser, nah udah ya, tapi ada yang susah juga guys gitu ya. Bentar gue ganti party dulu guys biar enak damage-nya ya, enggak sih ngedamage. Oke, usahakan kalau misalkan kalian punya Xiao pakai Xiao, kalau misalkan punya Kazuha pakai Kazuha, pakai Venti boleh yang punya Venti guys, soalnya di sini apa ya, lumayan ngandelin banget ini. Kalau misalkan kalian punya Venti contohnya, kalian bisa langsung ke sana gitu contohnya ya. Oke, kita lanjut aja. Ini kalian teka-teki yang kedua, kalian tinggal kesiniin, mundurin, maju mundurin juga. Nah oke, dipasin aja guys. Setelah itu kalian ini ke sini. Oke. Di sini gue ngejelasinnya ya, ini lumayan panjang mungkin video guys. Jadi aku dibagi part-part ya. Terus ke sini. Jangan lupa atasnya. Atasnya kalian itu dipasin. Oke. Langsung keluar aja kalau itu ya. Terus kalian naik lagi ke sini. Tapi kalau misalkan kalian punya kayak Kazuha gitu, langsung set aja bisa. Ya kan tadi kan di sini kan bagian ini terbelah. Kalian kalau misalkan punya ini Xiao, langsung kayak gitu aja bisa, bro. Lawanin aja guys ya ini ya. Kalau misalkan kali ini lawanin. Oke, nice. Next. Sini dulu, soalnya kita bakal memperbaiki jalan dulu guys. Anjay, memperbaiki jalan. Nah ini ya, kita yang ini dulu, first one. Kita harus menjajarkan ke sana guys. Nah ini agak-agak sulit-sulit gimana, tapi ini masih bisa. Tapi ada yang lebih sulit lagi nanti cuy. Ntar kalem, ini agak sulit ya. Ntar mungkin kalau misalnya ada yang sulit gue potong-potong, tinggal kasih tahu aja itunya. Nah oke, ini dia udah ketemu titiknya. Mundurin dikit, kita tinggal ngepas-ngepasin aja. Oke, satu selesai, tinggal yang sebelah sini ya. Oke, itu dia. Nah itu dia. Kurang majuan dikit. Aduh, malah kepencet banyak. Oke, tinggal kayak gini, kayak giniin. Oke, okay. Nah. Yuk lanjut guys. Kalian naik ke atas. Yos. Nah itu kalian ke sana. Ntar ini kan kita cek dulu ke sini guys. Oh ini tempat tadi ya, sorry. Kita ke sana bener. Agak pusing guys, sorry. Kita balik lagi ke sini ya. Yuk. Kalian lawan dulu. Ya, setelah itu oke. Setelah itu kalian kalau misalnya mau ngerjain questnya dulu, tapi di sini kita sambil ininya ya, ini dulu ya, nih
kita sambil ngambil chest-chestnya sebelum kita itu. Kalau misalkan kalian punya Venti enak ya sebenarnya, cuman kita di sini takut nggak ada yang punya Venti kan. Jadi aku di sini. Nah, oke, udah selesai. Kayak gitu ya. Satu aja, guys. Satu aja cukup. Yang di sananya nggak kepake sih sebenarnya jatuhnya. Kalau misalkan kalian punya Venti mah enak, guys. Di sini. Ya, tinggal serut-serut-serut gitu. Kita mau ambil ini dulu, soalnya chest dulu ya. Ambil chest dulu. Nah, ini satu. Nah, di sana juga satu. Kalian juga bisa di sini nih. Loncat kayak gini tuh tanpa pakai siau ataupun apa, nyampe harusnya. Pakai karakter yang tinggi aja. Terus kalian next ke sini ya, langsung ke sini. Soalnya di sini ada surat. Oke. Kalian lawan dulu ini. Oke, selesai lawan. Kalian tinggal ke bawah sini, guys. Nah, itu dia petinya. Nah, kalian di sini bakal dapet surat cinta, surat patroli malam. Anjay, surat cinta gak. Naik lagi ke sini ya. Oke. Naik ke sini. Setelahnya kita lanjutin questnya. Ke sini. Maaf ya kalau misalnya ada suara ayam-ayam, guys. Mungkin apa ya, story-nya aku skip ya, biar kalian nggak kena spoiler. Oke, tadi gue skip itunya ya, guys ya, dialognya ya, biar kalian nggak terlalu lama juga durasinya. Nah, kalian tinggal ini ngepasin ini mah gampang. Ini paling gampang di sini mah. Oke. Selesai, next kita ke sini. Aduh, melajar tuh, hampir aja. Kalian yang ini tinggal samain kayak gini. Nah, ini mah gampang. Kita lanjut, next yang ini. Kita samain gini, cocokin. Nah, udah. Oke, kita tunggu dia jalan. Nah, oke. Yos. Aku skip lagi ya di sini ya dialognya. Nggak usah di-skip anjir, ternyata pendek. Lupa gue. Sini nyebutin mantra. Lanjut. Sini dulu kita. Ajar dulu. Setelah itu kita gunain ini. Terus kita satuin yang ininya. Nah, itu dia. Tinggal. Oke. Kita tinggal pasin aja angelnya. Oke. Lanjut. Kita ke sini, guys. Ini menaranya official panjang banget ya. Gila, tinggi banget, cuy. Kastil menara lagi. Kita tunggu sampai ke atas, guys. Lama. Jauh maksudnya tuh. Tinggi. Oke. Lanjut, guys. Di sini nanti sini tuh udah masuk ke bagian kedua ya. Nah, ini udah masuk bagian kedua. Jadi videonya sampai sini part 1 ya, guys ya.